Enggak mau ikut audisi aja. Audisi apa? Hafid. Enggak. Aku enggak mau lah. Aku enggak mau juara di audisi-audisi gitu. Maunya juara di hati kamu. Jalan-jalan kemana dulu sama orang lain, tapi intinya nanti satu, nikahnya sama aku. Beneran Devi namanya? Iya. Kirain aku Dini. Kok Dini? Dinikahin sama aku maksudnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, segini banyak orang enggak ada yang jawab salam. Wait a minute. Mungkin non muslim ya semuanya ini. Yang benar. Pesan, Mbak. Boleh pesan, Mbak? Apaan tuh? Sultan mau mesen nih Mbak, sini dong. Wow. Mbak, Mbak, aduh. Ini kosong kan? Huh? Iya. Takutnya ada teman kamu gitu. Bisa nggak jawabnya biasa aja? Bisa nggak ketus gitu jawabnya? Aku kan nanya. Oke, kalau begini caranya, siap. Bodoh amat. No 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 no. Kafe apa sih ini? Mbak, kafe apa ini? Bruh. Enggak tahu kamu. Kamu nongkrong sini enggak tahu. Nama kafenya apa di sini enggak tahu? Hah? Ya kan yang di depan aku hanya kamu. Terus aku nanya setan gitu. Enggak. Kalau sultan kan tiba-tiba datang ke sini, kan pakainya juga helikopter. Enggak. Ya, ya enggak tahu nyampe mana-mananya. Gitu loh. Aduh. Aduh, Masya Allah. Pales. Bruh. Enggak lah. Enggak pales kan batuk semua. Anak, ngapain nih anak di sini ya? Mending nyanyi-nyanyi aja anak di sini ya. Kan tahu sendiri suara anak tuh emas ya. Bruh. Yeah! No, 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 no. Goyang doyo bukannya yang sekaya uang. Doyo ditendang sekaya ku disayang. Doyo 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 doyo. Hah? Bersisik. Maksudnya tahu ini kafe. Tahu. Tahu aku ini kafe. Aku enggak aku enggak buta. Sultan tuh enggak buta tuh masih. Jangan sok mas, ada yang lebih tinggi dari mas. Orang toh aku udah punya segalanya kenapa? Salah ya? Dada gua sakit sumpah. Aku udah punya helikopter. Bram. Punya emas batangan. Terus lagi punya simpenan 10. Kenapa? Hah? Memang terserah lah kalau sultan mah. Kamu gak bisa ngatur sultan. Kalau sultan udah duduk di sini, pokoknya duduk numpang duduk di sini. Oh. Ya gimana? Orang udah punya segalanya. Wajar kali. So. Kenapa? Kamu belum punya cowok sultan ya kami ya? Hmm? Teman-teman aku banyak kok mau dijodohin enggak? Makasih. Kamu kan jomblo udah kelihatan banget. Terus masalahnya apa, Mas? Oh. Iya, takut mau sama sultan biar hidupnya bergelimang harta gitu. Tahu enggak? Hmm? Iya. Iya, terserah gue lah. Aku mau ngapa-ngapain di sini bebas pokoknya mah. Saoy, saoy, teko tek. Apa sih? Jam berapa? Orang aku lagi latihan. Saoy, saoy, teko tek, teko tek, teko tek.
tek kotek. Mantep, Mbak. Kok malah kabur sih ke buka sini? Mau pesen anak ini, Mbak. Anak gak dilayanin, anak borong semua yang ada di kafe ini nanti. Kesel anak kayak gini. Kamu mau pesen makan, minum, sok aja pesen. Gak apa, ada sultan kok di sini. Hei, nih. Ada sultan di sini. Ada segini. No. Hah? Wajar kali kalau sombong kan udah kan punya. Kecuali enggak punya berarti. Ya wajar kalau sombong. Kenapa? Yang benar. Hati-hati apa? Apaan? Emang gue lagi di jalan, hati-hati. Hati-hati apa sih? Ya enggak apa-apa berlebihan gak bebas lah. Enakan ah suara aku ah. Tuh. Mas-masnya aja, waiters-waitersnya aja menikmatin suara keindahan aku gitu. Oh. Gue pejamkan mata ini. Wow. Gue coba tuk mayupakan. Sedaya kenangan indah tentang adikmu. Widi, lagi ngeliatin IG ya kamu ya? Gak ada yang dibalas soalnya WA-nya ya? Enggak! Cewek jomblo. Dasar cewek jomblo. Ya enggak masalah sih, kayak apa ya? Buat apa hidup kalau jomblo gitu loh? Emang pasti yang punya pasangan? Aku kan ada 10 tadi bilang. Simpenan aku kan ada 10, kenapa? Ya iyalah, kenapa emang? Kenapa? Aku udah punya. Hidup itu hanya sekali. Siapa yang bilang hidup itu berkali-kali? Gak ada yang bilang. Ustadz aja gak bilang. Aduh. Ayang aku nelpon lagi. Halo, sayangku, cintaku, meberlianku, penerang jiwaku, matahariku, emasku, belahan jiwaku sayang. Iya maaf. Maaf ya kakak belum ngabarin ya tadi ya. Kakak habis buka bersama di Jakarta nih sayang. Lagi meeting sama klien-klien cowok semua sayang. Shhh, apa sih kamu? Beneran sayang, iya. Enggak, Mbak. Sama sayang, Mbak. Ini, enggak sayang. Dia yang ngedeketin kakak, sayang. Mas, aku udah lama menjomblo, Mas. Katanya gini. Kakak baru datang, dia bilang gini. Mas, aku udah lama menjomblo, Mas. Nikahin aku dong, Mas. Enggak ya, enggak, Mbak. Apa sih kamu ini, Di? Geli sih kakak. Kakak geli, sayang. Pacar Mbak yang ini. Apa sih, Di? Sosokan sombong banget, Di, Mbak. Apa sih kamu? Mas, aku malam ini enggak di tempat tidur. Ajak aku check-in dong, Mas. Astagfirullahaladzim, kata kakak. Geli sih kakak sayang dengarnya. Iya, amit-amit cabang betus gitu. No. Apa sih, Di? Enggak sayang, beneran kakak lagi meeting sama klien-klien. Lagi di Jakarta nih, banyak banget kerjaan, maaf kakak. Gamba, bohong, apa sih kamu, Di? Enggak, serius, ayang percaya kakak atau dia? Iya, alhamdulillah kalau percaya kakak ya. Kakak kan gak pernah bohong sama ayang kan? Kakak kan selalu jujur sama sayangku, cintaku, mai berlianku, penerang jiwaku. Iyalah. Intinya nanti kakak pulang-pulang dari Jakarta, nanti kakak beli. Shhh, apa sih? Bro. Beneran kakak, hah? Sherlock? Nggak ada sinyal di Jakarta, sayang Sherlock-Sherlockan. No. Jelek sayang sinyalnya, emang jelek banget. Mbak, enggak. Apa sih? Maaf ya, emang cemburu buta gitu kakak telepon sama ayang. Iya beneran. Cinta mati. Mati cinta. Hidup dan mati, mati dan hidup hanya untukmu. Iyalah sayang. Iya ya, udah ya. Nanti pulang-pulang nanti kakak bawa inilah. Bawa apa ayang maunya? Emas batangan atau Hermes atau Gucci? Sombong banget. Atau Lamborghini atau Porsche? Bebas sih. Biar kakak pulang-pulang bawain gitu loh. Iyalah. Udah habis belum kakak transfer 1 miliar dalam waktu 3 jam itu? Abisin aja sih 3 jam, abisin 1 miliar gitu ya. Mbak jangan mau, Mbak. Dibohongin, Mbak. Kamu mau ditransfer juga ya? Ajudan. Mana ajudan anak? Ah, ini tas ajudan anak. Ntar sayang ya, ntar sayang. Bruh. Iya. Iya, di sini tuh panas tong, sayang. Iya. Ya udah ya, sayang ya. Nanti kakak kabarin lagi ya. Ya, kakak lagi meeting dulu.
Iya sayang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Kamu gerah gak sih? Oh sombong. Apa? Pamerin. Nah, mending aku nyanyi aja lah, pakai mas batangan aku lah. Nyambung. Ah, mas batangan anak memang mantap. فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العور والعجل يا إمام الروس يا سندي أنت باب طه في الورى بشرا مرت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق I'm
أمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا aduh. Sorry, bagus banget. Agus, nggak keganggu kalau aku salatan gini? Nggak keganggu kalau aku salatan gini? Enggak. Pada terkait tadi. Iya. Iya, aku maafin. Aku salatan lagi boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Beneran nggak ngerasa ganggu? Nggak apa-apa kalau keganggu, aku pulang gak aja. Kalau misalkan suaranya bagus, nggak apa-apa. Aduh, nggak apa-apa. Ya udah, aku salatan lagi ya. Izin ya. Bener nggak marah lagi nih? Deh. Thank you.
رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسوله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسوله هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت الخدود التسين كل القلوب إلا الحبيب التمين ومعي بهذا شاهد الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب الحمد لله ان شاء الله ادم banget bulan puasa ada Aduh. Katanya tadi berisik aku. Ya tadi maksudnya. Iya. Aduh. Emang adem. Senang dengar salawat gitu. Senang banget. Aduh. Mau nyanyi lagi enggak? Hah? Mau nyanyi lagi enggak? Tapi aku mau ngobrol dulu deh di samping kamu boleh enggak? Enggak. Please. Eh? Boleh. Enggak apa? Boleh. Masa aku enggak boleh? Masa ngobrolnya begini jauh-jauhan? Boleh enggak? Ya udah deh. Aduh. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dulu biar sayang. Siapa namanya? Devi. Hah? Devi. Nama kamu Devi? Iya. Serius namanya Devi? Iya, kenapa? Namanya mirip ini. Siapa? Tapi beneran Devi namanya? Iya. Kirain aku Dini. Kok Dini? Dinikahin sama aku maksudnya. Aduh. Ya ampun. Mbak Devi, apa yang Mbak Devi rasain pas aku datang-datang jadi orang kaya si paling sombong? Coba terus, apa lagi? Kesel, sombong, iya. Kayak ih, kayak gak punya hati banget. Iya. Sok banget ya. Iya, ih. Aduh. Tapi pas salawatan kok Mbak Devi kayak ngeliatin aku dari tadi aku perhatiin pas aku salawatan. Enak. Hah? Enak. Nyaman. Enak. Nyaman denger salawat. Enak. Nyaman gak sama salawat? Enak. Sama yang bawainnya nyaman enggak? Ah. Aduh. Mbak Devi, abis bukber atau ada apa di sini sendirian? Kok sendirian aja? Abis bukber itu tadi sama teman, tapi temannya pulang duluan. Oh, pulang duluan gitu. Enggak sama ayang? Enggak. Aduh. Kenalin, nama aku Dianu. Apa itu? Dianu, ada panjangannya sih. Apa? Dianugerahkan Tuhan buat bahagiain kamu. Aduh, mohon maaf Mbak Devi. Jadi aku ini sebenarnya mau ngisi acara sholawat di alun-alun kota Serang sana. Kebetulan sekarang ada festival gitu.
Jadi di pertengahan acaranya ada acara solawat itu. Kira-kira aku buat ngisi acara solawat kita cocok nggak sih? Cocok banget. Cocok banget. Cocok banget. Apalagi tadi nyanyi kayak gitu solawat. Ada. Beneran nih. Malu-maluin nggak ya kalau kira-kira kalau aku solawatan? Enggak. Hah? Enggak deh kayaknya. Enggak ya. Terus aku habis acara solawat gitu, mau ngisi acara juga musabaqah tilawatil Quran. Aku izin tadarusan boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa. Tadarusan enggak apa? Boleh. Mbak Devi enggak keganggu nih? Enggak. Saya liatin, Mas. Oh, boleh. Mbak Devi ada request surat apa? Siapa tahu apa yang Mbak Devi minta aku bisa bawain. Apa aja deh yang terbaik. Yang terbaik. Boleh deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Layak juga buat kisah acara musabaqah gitu. Hah? Layak. Layak. Enggak mau ikut audisi aja. Audisi apa? Hafid. Enggak. Aku enggak mau lah. Aku enggak mau juara di audisi-audisi gitu. Maunya juara di hati kamu. Cocok lah ya buat kisah acara gitu ya. Cocok banget. Kalau buat jadi imam kamu, cocok juga gak? Aduh. Leleh. Gak apa-apa deh sekarang kamu punya pacar. Gak apa-apa mau pacaran dulu sama orang lain. Bebas, mau bersenang-senang dulu. Mau jalan-jalan kemana dulu sama orang lain. Tapi intinya nanti. Satu, nikahnya sama aku. Kenyang apa? Kembali. Aduh, salah. Sekarang kesibukannya apa nih? Kerja, kuliah, atau freelance aja? Freelance aja ya. Freelance sambil nungguin ada yang ngelamar gitu. Bisa ya. Kalau yang di samping kamu yang ngelamar duluan gimana? Boleh gak ya? Boleh gak? Hah? Ya, bisa dikompromi. Aduh, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Enggak, aku masih banyak belajar kok. Suaranya merdu. Enggak, masih banyak belajar.
Aduh, Masya Allah. Tapi aku dari tadi ngobrol sama kamu itu sesak nafas loh sebelah. Kenapa? Ya mungkin separuh nafas aku tuh udah ada di kamu gitu. Minum dong, minum dulu. Dari tadi belum sempat diminum ya, kamu mesen ya? Dengerin aku dari tadi ya. Aduh. Terabati. Aduh, salah. Tapi sekarang kamu orang mana? Asli orang mana? Paneglang. Paneglang. Sundanya? Sunda. Sunda kasar halus bisa? Halus dikit. Halus dikit. Kasar banyak. Lebih ke enggak pernah ngomong bahasa kasar. Cuman bahasa Sunda mah tapi ngerti ya. Bisa ngucap juga bisa. Bisa juga ya. Terus abis buka bersama kayak gini kamu mau kemana? Ya paling pulang. Pulang? Pulang? Iya. Gak mau jalan-jalan dulu sama aku? Lu gak jalan-jalan dulu? Keliling-keliling Serang, makan-makan sate taichan atau di angkringan mana kita emang makan? Emang gak ada yang? Gak ada. Masa? Gak ada. Serius? Serius. Aku gak punya ayang kok, makanya aku di sini lagi nyari ayang. Semoga aja ada ayang. Kamu, hah? Ketemu? Sekarang ketemu. Ada di samping aku nih. Alham juga. Aduh. Insyaallah. Tabarakallah. Subhanallah. Kamu gak mau nanya aku? Aku orang mana, kesibukannya apa? Nanya kayak balik, kenapa sih perempuan tuh maunya ditanya doang? Nanya sih balik sekali-kali. Ya, kan nanti cerita sendiri. Cerita sendiri? Iya. Kok bisa aku cerita sendiri? Ya, apa sih kalau nggak sayang? Hah? Kalau sayang kan pasti cerita sendiri. Ah gitu. Jadi ketularan ya. Aduh. Insyaallah, tabarakallah. Aduh, Mbak. Tapi aku dari tadi tuh sebenarnya mau minta maaf banget sama Mbak Devi. Jadi sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi enggak jelas, terus solawatan, terus ngaji di samping Mbak Devi. Sebenarnya aku nih dari tadi dari awal sampai sekarang itu pas Mbak Devi datang ke sini, aku nih sebenarnya lagi bikin sosial eksperimen, konten prank solawat gitu buat di YouTube. Oh. Iya, Mbak Devi enggak sadar tadi ada kamera? Enggak. Tuh, abang-abang ngeliatin yang satu tuh. Ini. Satu lagi tuh. Jadi jadi semua yang kita bicarakan itu direkod di dua kamera ini gitu. Izin diupload. Izin diupload di channel itu saya enggak apa-apa nih. Iya, boleh. 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 Benar enggak apa-apa nih? Iya, enggak apa-apa. Enggak marah. Aduh, iya. Aduh, masyaallah, tabarakallah. Tapi aku follow-followan deh Instagramnya boleh. Apa nama Instagram Mbak Devi? Devi Widi. Underscore. Iya. Aku follow ya. Iya. Aduh, Masya Allah. Owner Devi Buket. Punya usaha Buket juga? Iya, punya. Aku mau pesan dong. Buat apa? Buket 1 juta aja. Buat di acara lamaran kita nanti. Karena gak bisa. Tolong. Dada lagi izin ya boleh ya? Iya. Enggak marah nih. Enggak. Tapi aku mau ngajak kamu lah. Kemana? Makan satu tajam mau enggak? Please, enggak boleh nolak. Iya. Sebagai tanda minta maaf aku. Karena bikin kesel tadi. Iya, maaf juga tadi kata-kata dari aku juga. Belum aku maafin dengan satu syarat. Kenapa? Harus jadi makmum aku dulu. Kayaknya apa? Terlalu ya. Ya udah yuk. Kita jalan-jalan yuk. Aduh. Ayo.